Alhamdulillah, banjir kalau disebut pasal banjir, dia ada kementerian, bawah kementerian saya adalah bomba. Dan tuan-tuan pun lihat bagaimana bomba berada di tahap kesiapsiagaan yang amat tinggi yang berlaku di. Cuma baru ni saya dah berjumpa dengan Datuk Mustafa Muhammad dan saya dah kemukakan permohonan-permohonan untuk kita buat perolehan-perolehan aset-aset kebombaan yang jauh lebih tinggi. Selain dari penambahan aset yang sedia ada, aset marine, ada yang kata bot, bot pun macam-macam jenis bot. Lihat apa yang berlaku di Seri Muda. Ada keadaan-keadaan di mana kadang-kadang kita tak boleh nak masuk. Iaitu bila mana kereta banyak. Bikin juga program-program pemberkasaan komuniti. Sebab the first responder bila berlaku satu bencana tu adalah mereka, they themselves. Bomba akan datang hanya selepas. Dan selain itu, aset-aset yang dianggap sebagai sophisticated, macam saya sebut tadi ya, macam remote boy ini adalah remote pelampung. Ada tempat-tempat yang tak boleh dicapai dan remote tu dia boleh datang dengan cepat. Macamlah kata di tengah laut kalau ada berlaku kelemasan, nak berenang di sana lambat, tapi remote will go first. So ini semua benda-benda yang kita lihat yang digunakan di seluruh dunia dan juga dengan negara maju yang mungkin kita nak guna pastikan, nak tingkatkan kesiapsiagaan. Demikian juga kegunaan aset udara, pembelian-pembelian aset udara tambahan yang boleh menjadi tampungan, yang boleh mengangkat kata angkutan yang jauh lebih berat, aset seperti helikopter. Agar waktu ni banyak membantu. Dulu waktu banjir baru ni banyak yang jadi pulau yang terputus jalan hubungan. So satu-satunya mode of hubungan yang boleh pergi adalah helikopter. Dan ada juga digunakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi yang berlaku tanah runtuh dan sebagainya, yang akhirnya yang perlu digunakan adalah aset-aset yang seperti itu. Jadi pada umumnya bomba adalah satu buah agensi penyelamat yang berada di tahap yang tinggi dan saya akan pastikan dalam tempoh saya menjadi menteri ini, I will equip bomba to the highest state of preparedness that ever possibly be, bagi pastikan bahawa rakyat akan mempunyai rasa yakin setiap kali ditimpa bencana kerana mereka ada bomba di sisi mereka. Okay.